bila you menyanyi, you perlu focus on the dynamics of the performance. Persembahan itu dia agak stagnant. Ni awak nyanyi tak best. Okay, sorry. Because especially verse, yeah. Verse awak tak tenang, awak pernafasan tak bagus, kan? Why you gotta be so don't you know human do? Nyanyian tu rasanya tak adalah problem sangat. Cuma awak terganggu sangat sebab macam mana nak sebut ni betul ke tak. Kirakan pengantian penuh siksa. Rasa semua yang ada malam ini tahu dah boleh menyanyi. Satu benda yang memang saya tak rasa adalah rasa fun dalam lagu. Kenapa malam ni semua macam berjaga-jaga sangat. Especially awak punya persembahan pada malam ini, saya rasa yang paling nampak muka awak berjaga-jaga atas tu. Simpan segalanya, biar pudar semua ada. Kadang-kadang saya rasa macam you concentrated too much on the ad-libs sehingga kan the story tu hilang. Tak sempurna cinta kita kembali. Apabila banyak sustain note yang note-note panjang tu banyak yang note tak awak tak sampaikan betul-betul. Kadang-kadang tak ada logika. Walaupun agak dalam masa yang singkat, kita faham. Tapi satu percubaan yang okey untuk Dayang lah. Lelaki ini yang selalu mencinta. Macam hilang masuk. Hang punya konsentrasi, hang punya nyanyian tu. Awak tak macam yang sebelum-sebelum. Telah memisahkan kita. Rata-rata keseluruhan daripada persembahan hari ini, saya ingat ini adalah persembahan penghayatan yang terbaik. Nama siapakah yang akan tertera terlebih dahulu? Nama yang akan keluar? Azam Syam! Usop! Fat Majid! Sila berdiri. Masing-masing. Farisha Iris. Yang akan membantu mereka sama ada marah atau tidak. Kita ucapkan selamat tinggal buat Cody Rani. Cahaya merah ini kembali menghantui kita, Alif. Tapi tiga jejaka dekat atas tu memang dah terselamat. Ini merupakan rasa yang tidak senang untuk Dini Rashid setiap kali berada di bottom three. Perhatikan kapsul. Tiada nama.